KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid Dawuddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak, adik-adik serta ibu bapa sidang penonton motivasi pagi yang dirahmati Allah sekalian? Insya-Allah pada pagi ini saya Ustaz Syazra Sapawi akan bersama anak-anak, adik-adik dan ibu bapa sidang penonton sekalian dalam slot motivasi pagi Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari Jumaat, penghulu segala hari. Salam subuh, Jumaat Mubarakah. Kala subuh telah menjelma, daku datang untuk berdoa. Adik-adik dah berdoa pagi ni? Mesti sudah, sebab kita telah selesai Alhamdulillah menunaikan solat subuh. Solat subuh mempunyai banyak kelebihan bagi sesiapa yang dapat menunaikan dengan sebaiknya, iaitu menunaikannya di awal waktu dan lebih baik lagi ditunaikan dalam solat berjemaah. Sebab itu dalam satu hadis yang sahih ada menyatakan bahawa solat subuh merupakan solat yang berat bagi orang-orang munafik kerana ia memerlukan usaha dan keazaman yang tinggi untuk menunaikannya. Kerana pada waktu itu manusia baru sahaja bangun daripada tidur. Bangun tidur nak kena solat pula. Hanya orang-orang yang mempunyai keimanan yang tinggi dan kental macam anak-anak dan adik-adik sahaja yang berjaya menunaikannya dengan sebaiknya. Tahniah sekali lagi buat anak-anak dan adik-adik ustaz yang ustaz kasihi. Anak-anak dan adik-adik serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini ustaz nak ajak kita semua sama-sama menghayati pentingnya doa dalam kehidupan kita seharian. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari seperti hari ini. Ini kerana ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fi yaumil jum'ati sa'ah," pada hari Jumaat ada satu waktu yang sekiranya ditepati oleh seorang muslim dalam keadaan dia bersolat dan meminta sesuatu daripada Allah, sudah pasti Allah akan memperkenankan permintaannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Lihat anak-anak dan adik-adik, istimewanya hari Jumaat ini kerana ada satu waktu yang telah Allah tentukan akan diperkenankan segala doa dan yang kita minta kepada Allah. Kerana itu kita disarankan untuk banyakkan berdoa pada hari Jumaat. Anak-anak, adik-adik yang ustaz kasihi, berdoa ini sebenarnya adalah satu ibadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Lihat anak-anak dan adik-adik, Allah dah berjanji sekiranya kita tanpa jemu dan lelah terus-menerus berdoa dan meminta kepada Allah, kalau belum dimakbulkan, jangan berhenti berdoa. Allah pasti akan tahu bilakah masa yang paling sesuai untuk Allah mengkabulkan doa dan permintaan kita. Jika bukan dunia, lebih baik di akhirat. Sudah pasti, insya-Allah. Jadi anak-anak, adik-adik, berdoalah. Berdoa dengan bahasa yang indah kepada Allah. Berdoalah dan berkarya, Tuhan yang berikan semua. Jadi ustaz nak doakan semoga pada pagi yang mulia dan penuh keberkatan ini Allah limpahkan rahmat dan barakah buat kita semua, ditunaikan segala hajat, dipermudahkan segala urusan, dan apa yang lebih penting, tiada apa pun sebenarnya yang kita harapkan daripada Allah melainkan keampunan, kerahmatan dan keberkatan daripadanya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, adik-adik, dalam tempoh kita semua duduk di rumah, tak boleh keluar ke mana-mana, manfaatkan waktu kita duduk di rumah ini untuk memperbanyakkan doa. Berdoa tanpa jemu, berdoalah selalu. Biarpun dengan doa yang sama kita ulang dan ulang dan ulang setiap waktu.
Berdoa ini ibarat seseorang sedang mengayuh basikal menuju ke satu destinasi. Destinasi tersebut umpama hajat dan tujuan dalam doa kita. Berkayuh itu umpama doa yang diulang-ulang sepanjang waktu untuk menuju destinasi hajat dan tujuan kita. Kita ulang lagi ibarat mengayuh basikal. Jangan berhenti berkayuh, jangan berhenti berdoa. Lambat laun kita pasti akan sampai ke destinasi yang dituju, insya-Allah. Anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah, berdoa ini juga umpama kita berkomunikasi dengan Allah. Kita bercakap dengan Allah, kita mengadu dengan Allah, kita berkeluh kesah dengan Allah, kita meminta pertolongan daripada Allah, kita memohon perlindungan Allah, kita mengharapkan penyelesaian atas segala masalah yang kita hadapi. Maka dengan itu, jangan malas berdoa kepada Allah. Jangan mula berdoa dalam keadaan malas. Malah berdoalah dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh harapan semata-mata daripada Allah untuk Dia kabulkan segala yang kita minta. Orang yang malas berdoa ini ialah orang yang angkuh dengan Allah. Dia merasa dialah yang menentukan segala-galanya sama ada berjaya atau gagal, untung atau rugi, dapat atau tidak, semua dengan usaha dia. Na'uzubillah min zalik. Jangan kita tergolong dalam golongan orang yang macam ni. Sebenarnya orang-orang yang malas berdoa ini ada dua sebab. Yang pertama, dia merasakan semua yang berlaku sudah ada ketentuannya. Baginya buat apa nak berdoa? Semuanya dah ditakdirkan Allah. Terima sahajalah, berdoa atau tidak, sesuatu tetap terjadi dan akan datang kepada kita. Allah, jangan macam tu anak-anak dan adik-adik. Allah telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi anak-anak, adik-adik, meskipun mungkin takdir kita telah ditentukan begini dan begitu, tapi Allah Maha berkuasa untuk mengubah takdir hamba-hambanya yang sekalipun tidak akan pernah terjangkau di akal fikiran kita. Sebagai hamba, kita tetap perlu terus berdoa. Kerana dengan berdoalah, kita akan meletakkan diri kita pada hakikatnya, kita adalah hamba yang hina di sisi Allah dan yang senantiasa bergantung harapan kepada Allah SWT. Yang kedua, mengapa ada golongan yang orang yang malas berdoa adalah kerana dia merasakan segala doanya tidak dimakbulkan Allah. Maka dia berputus asa dan sudah tidak mahu lagi berdoa. Dia berhenti berdoa. Na'uzubillah min zalik. Ustaz harap anak-anak dan adik-adik ustaz yang ustaz sayangi, jangan ada perasaan atau fikiran sebegitu. Yakinlah bahawa sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hamba-hambanya. Seseorang pasti mendapat apa yang selayaknya ia perolehi daripada Allah SWT yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Ia tahu waktu yang terbaik untuk dia mengkabulkan permintaan kita. Seperti yang Ustaz beritahu sebelum ini, jika tidak di dunia, sudah pasti di akhirat. Adalah masa yang paling beruntung untuk doa kita dikabulkan Allah, iaitu selamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Bukankah itu doa yang paling kita mahukan dan harapkan nanti? Dengan berdoa, seseorang akan dapat membuang kebanggaan dan kesombongan yang ada dalam dirinya. Anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz ingin berehat sebentar. Anak-anak, adik-adik, jangan ke mana-mana. Duduk di rumah, berdoalah dengan istiqamah. InsyaAllah, pasti hidup penuh barakah. Kita bertemu selepas ini. Ibku Ma'ana. Didik TV KPM. TV KPM. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ahlan bikum min jadid. Kita bertemu semula dalam motivasi pagi Jumaat bersama saya Ustaz Syazril Sapawi. Hari ini kita bercakap tentang duduk di rumah, berdoa dengan istiqamah, pasti hidup penuh barakah. Doa. Setulus doa suci ku panjatkan padamu, Ilahi, mohon hadir kasihmu mengisi ruang lubuk hatiku, tersisir rasa gundah, terubah jiwa yang lama gersang, rindu dakapan kasihmu. Anak-anak, adik-adik sedang menonton sekalian, berdoalah. Berdoalah. Mari kita sama-sama beristiqamah dalam berdoa, memohon kepada Allah SWT segala hajat yang terpendam dalam diri kita dimakbulkan Allah.
dengan hanya berdoa kepadanya, dengan hanya memohon bantuan padanya, insya Allah, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, maha ada dan maha bijaksana. Dia mendengar dan memahami seterusnya, meletakkan hajat dan doa kita di tempat yang paling sesuai untuk dikabulkan. Yakinlah dengan keagungan Allah. Anak-anak, adik-adik dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita berdoa, ada adab dan tata cara yang perlu kita perhatikan agar doa kita lebih tulus, lebih ikhlas dan lebih baik untuk Allah perkenankan. Mana mungkin sebagai seorang hamba yang hina, kita meminta dan memohon kepada Allah SWT dengan cara yang tidak sopan dan beradab. Lantas bagaimana Allah hendak memakbulkan segala doa dan permintaan kita? Betul kan? Sebagai contoh, bagaimana cara kita meminta duit belanja daripada ibu atau ayah kita? Tentulah kita akan meminta dengan adab dan sopan serta lemah lembut. Kalau tidak, macam mana ibu dan ayah nak beri duit belanja kepada kita? Apalagi kalau kita meminta dengan sang pencipta diri kita dan alam yang sempurna ni. Sudah tentu jauh lagi sopan dan beradab kita perlu lakukan kepada Allah. Baik, yang pertama, adab dalam berdoa. Niat kita mestilah kerana Allah. Dan berdoa itu adalah ibadah. Kita niatkan begitu. Jangan kita berdoa hanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada orang lain yang kita sedang berdoa. Nampak kita ni anak yang baik dan soleh. Sedangkan hati kita kosong. Tiada Allah dalam fikiran dan hati kita sewaktu berdoa. Maka doa begini adalah doa yang sia-sia. Kerana kita tidak meminta kepada Allah hakikatnya. Tapi kita sedang berlakon sahaja sebenarnya. Rugi anak-anak. Yang kedua, berdoa dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Bukankah lebih baik jika kita tak berdoa dan memohon kepada Allah SWT yang menciptakan diri kita, yang maha suci, kita juga berada dalam keadaan bersih dan suci. Kemudian kita berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Keadaan ini Allah sebut dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 149 dan 150 sebanyak 3 kali Allah sebut. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلِّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ. Di manapun engkau keluar, wahai Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di manapun engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, iaitu ke arah Masjidil Haram. Maka sebaiknya dalam waktu kita berdoa dan memohon kepada Allah, kita juga menghadap ke arah kiblat, iaitu ke arah Masjidil Haram. Yang ketiga, menadahkan telapak tangan ketika berdoa. Ini ada disebut oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahawa Rasulullah pernah bersabda, jika kamu meminta atau berdoa kepada Allah, maka mintalah dengan menadahkan bahagian dalam tapak tangan. Jangan kamu meminta atau berdoa dengan menadahkan belakang tapak tangan. Awqamakal. Yang keempat, memulakan berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, iaitu Asma'ul Husna. Hal ini juga ada disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang daripada kamu berdoa, maka hendaklah dia memulainya dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Barulah selepas itu, ia berdoa meminta apa yang ia inginkan. Yang kelima, berdoa dengan rendah hati dan suara yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Dia, iaitu Allah, tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi anak-anak dan adik-adik, bila berdoa, mesti dengan suara yang lembut, dengan hati yang rendah, dengan penuh pengharapan, bukan dengan cara kita menjerit dan berteriak ketika berdoa kepada Allah. Yang keenam, berdoa dengan penuh pengharapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, "Wad'uhu khaufan wa tam'an." Berdoalah dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Yang ketujuh dan terakhir, yakinlah bahawa doa yang kita minta akan dikabulkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin ianya akan dikabulkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengkabulkan doa-doa seorang hamba yang hatinya alpa dan lalai." Oleh kerana itu, anak-anak dan adik-adik perlu tahu apakah maksud doa yang kita baca. Bukan sekadar kita menghafal doa tapi tidak memahami apa-apa maksudnya. Lebih malang lagi kalau mulut kita berdoa tetapi hati dan fikiran kita jauh menerawang kepada perkara-perkara lain yang tidak sepatutnya. Jadi bagaimana Allah hendak mengkabulkan doa kita?
Jadi anak-anak, adik-adik yang Ustaz kasihi, berdoalah dengan tertib dan beradab. Lakukan seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah jualah kita memohon doa dan pertolongan. Jadi lakukanlah yang terbaik sewaktu kita berdoa. Berdoalah selalu. Berdoalah tanpa jemu. Anak-anak dan adik-adik, kita bertemu sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Duduklah di rumah. Berdoalah dengan istiqamah. InsyaAllah, hidup pasti penuh barakah. Ibqu ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu semula anak-anak, adik-adik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Anda masih bersama saya, Ustaz Syazra Sapawi dalam Motivasi Pagi Jumaat. Anak-anak, adik-adik, tahu tak lagu ni? Yang dulu usah dirindu, hilangkanlah dari hatimu. Doaku buatmu kekasih. Siapa kekasih kita? Sudah tentulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kita nak buat kalau kita rasa rindu pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa lagi kekasih kita? Sudah tentulah orang-orang yang kita sayang, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, sahabat handai, kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Jadi jangan kita lupa, setiap hari mesti kita berdoa untuk ibu bapa kita, ahli keluarga kita, sahabat handai, jiran tetangga serta seluruh muslimin dan muslimat. Anak-anak dan adik-adik yang Ustaz kasihi, di kesempatan yang ada ini Ustaz nak berkongsi pula apakah perkara yang mesti ada dalam doa, wajib ada dalam doa. Sebelum ni kita dah ketahui betapa pentingnya berdoa. Apakah ada adab dalam kita berdoa? Dan kali ini kita nak tahu pula apakah yang mesti ada dalam setiap doa kita. Okey, baik. Perkara pertama yang wajib ada dalam doa kita dan selalu kita minta ialah rahmat. Tanpa rahmat Allah, sia-sialah diri kita. Tanpa rahmat Allah, rugilah diri kita. Hanya dengan rahmat Allah, kita akan masuk syurga. Rahmat ini ialah restu dari Allah. Bila Allah restu, segala kerja yang kita lakukan akan menjadi lancar dan berjaya. Bila Allah restu, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Rahmat ialah perlindungan daripada Allah dari segala-gala yang kita ketahui dan tidak ketahui. Betapa pentingnya rahmat buat kita. Jadi ianya perlu dan mesti ada dalam setiap doa kita. Perkara kedua yang mesti ada dalam setiap doa kita ialah nikmat. Kita sebagai hamba yang lemah tidak akan rasa hidup kita bermakna tanpa nikmat daripada Allah. Nikmat bukan hanya jadi kaya baru kita rasa nikmat. Orang miskin pun ada rasa nikmat. Sekecil-kecil benda dan perkara akan jadi nikmat dengan izin Allah. Sebesar-besar benda dan perkara pun belum tentu akan menjadi kenikmatan kepada kita jika Allah tidak mengizinkan. Malah mungkin akan menjadi beban yang menyakitkan. Nikmat ini kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak pun. Dan kadang-kadang nikmat juga boleh datang pada benda yang kita suka. Dan tidak mustahil kadang-kadang nikmat juga datang dalam bentuk benda yang kita tak suka. Tanpa nikmat, hidup kita tidak akan lengkap. Hanya dengan nikmat, kita akan rasa senang. Senang diri, senang hati, semua itu nikmat dari Allah. Jadi anak-anak, adik-adik, mintalah daripada Allah agar dikurniakan kita kenikmatan, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Seterusnya, perkara ketiga yang mesti ada dan wajib dalam doa kita ialah hidayah. Hidayah itu sangat penting. Dalam hidup kita sebagai hamba Allah, tanpa hidayah sudah pasti kita akan berada dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Hidayah adalah sesuatu yang kita semua perlukan. Walaupun kita dilahirkan sebagai Muslim, sebagai orang Islam, itu tidak bererti kita tidak perlu meminta hidayah daripada Allah. Kerana hidayah itu adalah milik Allah. Allah boleh beri kepada siapa yang dia mahukan. Dan dia juga boleh ambil semula hidayah itu dari siapa yang dia rasa dia nak ambil semula.
Jadi kita perlu berdoa agar Allah sentiasa memberi kita hidayah agar kita tidak tersesat dan akhirnya terjerumus ke dalam neraka kelak. Na'udzubillahi min zalik. Akhir sekali, perkara yang mesti ada dalam doa kita ialah taufik. Apa beza taufik dan hidayah? Hidayah ialah petunjuk dan perlindungan daripada Allah. Manakala taufik pula kekuatan dalam melakukan sesuatu kebaikan. Jadi sebab itu kita selalu berdoa memohon taufik dan hidayah. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan dan istiqamah dalam petunjuk Allah. Bila Allah dah beri kita petunjuk iaitu hidayah, kita dah sedar mana baik dan mana buruk, kita dah tinggalkan yang mana buruk dan kita dah mula lakukan perkara-perkara yang baik, maka kita jangan lupa mohon taufik Allah agar diberi kekuatan dalam mengekalkan segala macam kebaikan yang sedang kita lakukan dan meninggalkan terus segala macam kejahatan yang telah kita mula cuba lupakan dan tinggalkan. Itulah empat perkara yang mesti ada dalam doa-doa kita setiap hari. Rahmat, nikmat, hidayah dan taufik. Ya Allah, rahmatilah hidup dan mati kami. Ya Allah, kurniakanlah nikmat kepada kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berilah hidayah-Mu kepada kami dan janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri kepada kami petunjuk dan hidayah-Mu. Ya Allah, berilah kami taufik agar kami kuat dalam segala macam dugaan dan cabaran di dunia ini. Hanya kepada-Mulah, Ya Allah, kami berserah. Dan hanya kepada-Mulah, kami bertawakal. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Ustaz sekali lagi mendoakan anak-anak, adik-adik serta ibu bapa sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian agar mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang telah Ustaz sampaikan pada hari ini. Segala yang baik itu datangnya sudah pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu adalah daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Ustaz mohon ampun dan maaf sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Ingat, duduk di rumah, berdoalah dengan istiqamah, hidup pasti penuh barakah warahmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM